Kita sudah memasuki episode yang membahas mengenai dosa dari sudut pandang hukum yang ke-9 Berarti episode yang lalu kita sudah membahas dari hukum yang pertama sampai hukum yang ke-8 kami sangat menghargai kalau Anda adalah pemirsa yang begitu setia menyaksikan program acara kami. Dan kami juga menyambut sekiranya Anda adalah pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan program acara ini. Program ini adalah program yang pembahasan mengenai kebenaran firman Tuhan, mengenai dosa yang dibahas dari 10 hukum Allah. Dan melalui hambanya Pendeta Esra Soru akan memberkati kita semua. Untuk itu buka hati Anda buka pikiran kita dan siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan melalui program acara kita Kutau yang kupercaya. Shalom. Shalom. Baik Saudara-saudara, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sementara membahas 10 hukum dan sekarang kita sampai pada hukum yang ke-9. Dan hukum yang ke-9 ini tercatat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita membahas soal hukum ini, jangan mengucapkan saksi dusta. Kalau kita bicara soal dusta, ya, ini dusta ini bisa terjadi dalam hidup sehari-hari, tetapi bisa juga terjadi di dalam pengadilan. Karena itu di dalam salah satu tafsiran dari Pupit Commentary itu terhadap hukum ini itu diberikan keterangan seperti ini: saksi palsu atau saksi dusta terdiri dari dua jenis umum dan pribadi. Kita bisa merusak sesama kita dengan memberikan bukti palsu atau dusta terhadap atau menentang dia di dalam sidang pengadilan, atau sekadar memfitnahnya kepada orang-orang lain dalam hubungan sosial dengan mereka. Jadi, penafsir ini mau mengatakan bahwa kalau kita bicara soal jangan berdusta atau kita bicara soal dusta, dusta itu bisa terjadi pertama di pengadilan dan kedua adalah dalam hidup sehari-hari itu dusta biasa di dalam uh, kehidupan hari-hari sedangkan yang pertama itu di dalam pengadilan. Dan karena itu kalau kita memang mau bicara tentang hukum ini, jangan mengucapkan saksi dusta, maka dua hal ini perlu kita singgung. Nah, pertama Saudara, misalnya mari kita melihat dusta di dalam pengadilan itu dilarang. Kalau kita melihat hukum ini ya, dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu dia tidak mengatakan, "Jangan mengucapkan dusta tentang sesamamu." Tidak hanya menggunakan kata dusta, tapi dia menambah satu kata, "Jangan mengucapkan saksi dusta." Sedangkan kalau kita melihat kata saksi ini, itu biasanya ada kaitan dengan sesuatu yang ada di dalam pengadilan. Karena itu, adanya kata saksi dalam ayat ini itu mencakup larangan dusta, itu mencakup larangan untuk berdusta di dalam pengadilan. ya Dan kita tahu juga bahwa ada banyak praktek dusta di dalam kasus-kasus atau juga masalah-masalah yang dibawa ke dalam pengadilan. Nah kita perlu melihat satu ayat yang penting. Keluaran 23 ayat 1 dan ayat yang kedua. Keluaran 23 ayat 1 dan ayat yang kedua coba dibacakan. Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Perhatikan ini, ya. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Berarti ini di pengadilan. Menjadi saksi yang tidak benar sama dengan menjadi saksi palsu. Jangan engkau membantu, ya. Lanjut. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum ya janganlah kamu turut untuk membelokkan hukum berarti di sini kebenaran kebenaran hukum itu dibengkokkan dibelokkan dan akhirnya ini menjadi dusta nah karena itu maka di sini kita lihat bahwa memang Tuhan memberikan larangan secara khusus di dalam urusan pengadilan atau urusan hukum maka manusia atau juga orang Kristen itu tidak boleh melakukan dusta di pengadilan. Di dalam Amsal 12 ayat 17 dikatakan siapa yang mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Dan Saudara, kita juga kadang-kadang tidak bisa menghindar ya bahwa dalam kasus-kasus tertentu kita menjadi saksi di pengadilan. Banyak orang seperti itu, ya. Nah, tetapi kalau kita menjadi saksi di pengadilan, perhatikan kata "saksi". Apa itu saksi? Saksi itu adalah orang yang menyaksikan secara langsung. Jadi, kalau ada, saya mendapatkan kabar, "Oh, di sana ada pembunuhan, saya dapat kabarnya dari dia." Berarti yang harus menjadi saksi adalah dia. Saya tidak bisa menjadi saksi karena saya mendapatkan kabar dari dia. Jadi, itu harus diperhatikan. Kedua, adalah dalam urusan menjadi saksi, itu yang harus kita saksikan. Itu adalah apa yang kita lihat atau dengar, bukan apa yang kita simpulkan. Bukan apa yang kita simpulkan dari analisa kita, atau pendengaran, atau perasaan kita. Tidak, itu harus sungguh-sungguh adalah apa yang kita lihat. Kita, misalnya, ya, kalau saudara. Ketemu saudara, jalan-jalan ketemu saya. Saya jalan dengan seorang perempuan lain yang bukan istri saya. Lalu saudara bersaksi, Pak Esra telah berselingkuh. Apakah memungkinkan bahwa saya jalan dengan perempuan lain? Ini saya berselingkuh, mungkin. Tapi persoalan yang saudara lihat adalah saya berjalan dengan perempuan lain. Tapi bahwa saya menjadi berselingkuh itu kesimpulan saudara. Yang kesimpulan saudara itu belum tentu benar. Atau bahkan ya, saudara melihat misalnya saya bersama dengan orang yang bukan istri saya pergi ke satu hotel. Lalu saudara, oh mereka pasti berzina, mereka pasti hubungan seks di hotel. Nah, kalau saudara bikin begitu, yang saudara lihat hanya saya dengan seorang perempuan lain yang bukan istri saya pergi ke hotel. Itu saja yang saudara lihat. Tapi bahwa saudara menafsirkan mereka pasti sewa kamar hubungan seks di sana itu kesimpulan saudara. Pada waktu saudara melihat oh saya dengan seorang perempuan lain pergi ke hotel, lalu saudara memberikan kesaksian bahwa mereka selingkuh, saudara sudah menjadi saksi palsu. Yang harus saudara sampaikan adalah apa yang saudara lihat. Yang saudara lihat adalah oh, Esra pergi ke hotel dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Titik. Soal Apakah memang terjadi perselingkuhan atau tidak itu urusan lain, bukan urusan saudara. Nah, itu hal-hal yang penting. Pada waktu saudara menyampaikan yang bukan saudara lihat, tapi yang saudara sampaikan adalah penilaian saudara, perasaan saudara, kesimpulan saudara, maka saudara telah menjadi saksi dusta dalam hal ini. Ya. Nah, karena itu Saudara-saudara, kita tidak mempunyai hak untuk memberikan sekedar kesimpulan kita. Kalau itu dalam pengadilan biarlah yang memutuskan adalah hakimnya ya tapi bukan saudara sebagai saksi dan saudara di dalam urusan sudah terlalu banyak di dalam urusan pengadilan orang menjadi saksi yang palsu atau saksi yang tidak benar dan karena itu saudara Tuhan tidak memandang remeh kasus seperti itu Tuhan tidak memandang remeh dosa seperti itu karena itu saudara Tuhan memberikan firman di dalam Ulangan pasal 19 ayat 16 sampai ayat 21 Coba kita melihat ayat ini dan kita melihat bagaimana Tuhan ya betapa Tuhan sangat membenci orang yang bersaksi palsu. Ulangan 19 ayat 16 sampai ayat 21. Ulangan pasal 19 ayat 16 sampai 21, apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran. Ya, ini adalah seorang saksi jahat. Berarti, ini orang saksi tidak betul, ini ya. Terus, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam, dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka, hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik. Dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah, harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu janganlah engkau merasa sayang kepadanya sebab berlaku nyawa ganti nyawa mata ganti mata gigi ganti gigi tangan ganti tangan kaki ganti kaki Saudara lihat nah ini Saudara di sini kalau di ayat 21 dibilang ya Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Itu jangan ditafsirkan kalau begitu ini ayat mengajarkan kita balas dendam. Bukan, ini namanya hukum lex talionis. Dan hukum lex talionis ini hanya untuk mencegah supaya orang tidak dihukum melebihi apa yang seharusnya. Kadang-kadang Saudara, ini kan mata harus ganti mata, ya. Gigi ganti gigi. Ini hukum yang diterapkan dalam pengadilan. Maksudnya apa? Supaya hukumnya adil. Kalau kamu dirugikan mata, ya balasnya mata. Jangan ada orang, eh, dia di... misalnya kakinya jadi bengkak, dia balas dengan leher orang diputuskan. Artinya apa? Dia membalas itu lebih daripada yang seharusnya. Jangan tidak bisa, harus adil. Maka, kalau memang dirugikan mata, maka hukumannya harus setara mata. Kalau ini gigi yang roboh ya ukurannya gigi. Jangan gigi roboh, leher putus. Itu sudah namanya sudah melampaui yang seharusnya. Jadi ini memang hukum di pengadilan. Tapi perhatikan untuk saksi palsu. ya Dibilang begini di ayat 19. Maka harus kamu memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Dengan menjadi saksi palsu. Jadi kalau saya menjadi saksi palsu supaya dia masuk penjara. Kalau terbukti saya saksi palsu, kepada saya harus dimasukkan penjara. Seperti saya kepengen dia masuk penjara. Tapi dengan bersaksi palsu saya mengharapkan dia supaya dihukum mati. Ini jahat. Kalau terbukti saya memang saksi palsu, saya harus dihukum mati. Seperti yang saya harapkan pada dia. Jadi mata ganti mata. Gigi ganti gigi dan sebagainya. Ya, nah jadi di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan memandang serius dosa menjadi saksi palsu ini. Amsal pasal 19 ayat 9 berkata, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Nah, karena itu Saudara-saudara, ada orang atau mungkin saudara sendiri pernah menjadi saksi yang akhirnya merugikan orang lain, membuat orang lain masuk penjara, membuat orang lain dihukum, membuat orang lain menderita sesuatu yang tidak merupakan kesalahannya. Perhatikan baik-baik, ini dosa serius di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak bertobat dari dosa ini, saudara pasti akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Jadi, saudara, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini berurusan dengan konteks pertama, itu adalah dengan masalah di pengadilan. Tapi yang kedua, saudara, jangan mengucapkan saksi dusta, itu juga berkaitan dengan urusan hidup hari-hari. Dan saudara-saudara, kita mungkin tidak menjadi saksi dusta di pengadilan. Tapi dalam hidup hari-hari Saudara, siapa di antara kita tidak pernah mengucapkan dusta? Coba kita membaca Imamat 19 ayat 11. Imamat 19 ayat 11. Imamat pasal 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya, perhatikan di sini kalau tadi kata saksi itu lebih dicondongkan pada urusan pengadilan di sini kamu berdusta seorang kepada sesamanya ini kelihatan memang bicara soal dusta hari-hari ya dusta hari-hari dan karena itu Saudara-saudara maka perhatikan bahwa dusta hari-hari itu juga merupakan sesuatu yang dianggap sebagai dosa melanggar hukum yang ke-9 ini kalau kita mengatakan sesuatu yang bukan kebenaran ya Yesaya pasal 5 ayat 20 coba dibacakan Yesaya 5 ayat 20 Yesaya pasal 5 ayatnya yang ke-20 Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat Ya, sebentar. Celakalah mereka menyebutkan kejahatan itu baik. Jadi yang jahat dianggap baik. Terus? Dan kebaikan itu jahat. Jadi yang baik dianggap jahat. Jadi jahat dianggap baik, yang baik dianggap jahat. Ini kebenaran sudah diputarbalikan, kebenaran sudah tidak ada pada realnya. Terus, yang mengubah ke kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Gelap jadi terang, terang jadi gelap. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Pahit jadi manis, manis jadi pahit. Ada dusta yang membuat orang baik dianggap jahat, orang jahat dianggap baik. Ya? Orang yang berjasa dipenjarakan, penjahat dibebaskan. Nah itu misalnya dari dusta-dusta seperti itu, kebenaran diputar balikan. Itu baik di dalam pengadilan maupun juga di dalam hidup hari-hari. Karena itu di dalam tafsirannya tentang hukum, jangan mengucapkan saksi dusta ini. John Calvin mengatakan begini, karena itu dengan cara apapun kita melukai atau kita merugikan sesama kita. Dengan fitnah atau mencemarkan nama baik mereka secara tidak adil kita dianggap sebagai saksi-saksi palsu atau saksi dusta di hadapan Tuhan. Ya, nah satu ayat lagi, Sakaria 8 ayat 16, 17. Sakaria pasal 8 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu ku benci. Demikianlah firman yeah. Tuhan. Jangan mencintai sumpah palsu, sebab semuanya ku benci. Tuhan membenci para pendusta. Tuhan membenci orang-orang yang tidak mengatakan kebenaran. Nah saudara-saudara, artinya adalah bahwa yang kita harus mengatakan sesuatu yang benar. Tapi saudara ya, ada ayat yang lain, Amsal 10 ayat 12, dibilang begini, kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi pelanggaran. Kasih itu menutupi pelanggaran. Nah, seringkali ayat ini disalah artikan. Ya. Nah, kasih menutupi pelanggaran artinya oh pelanggaran tidak boleh dibuka. Kasih harus menutupi. Tapi saudara, maksudnya di sini bukan artinya menutupi kebenaran, bukan, tapi tidak menjadikan itu dalam level pribadi, bahwa misalnya saya, saudara, berbuat salah kepada saya. Tapi karena saya mengasihi, saya mengampuni saudara, sehingga apa yang menjadi kesalahan saudara ini, saya tidak memperhitungkannya. Saya betul-betul tidak memperhitungkan, saya tutupi kesalahan itu, dan saya tidak mempersoalkan, saya betul-betul mengampuni. Itu maksudnya ayat itu. Tapi Saudara, kata-kata terakhir kasih menutupi segala pelanggaran itu tidak berlaku mutlak. Kadang-kadang kita memang harus menyatakan kebenaran dalam urusan yang adalah kejelekan orang lain. Kalau misalnya Saudara buat jahat pada saya. Saya mengampuni Saudara, saya sudah tutupi kesalahan Saudara. Tapi kalau saya pergi, oh dia sudah tahu dia tuh gini, 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 gini. Artinya saya tidak lagi menutupi kesalahannya, pelanggaran. Saya membongkar kesalahannya. Nah itu salah. Kalau saya betul-betul mengasihi, saya harus menutupi pelanggarannya. Itu maksud ayat itu. Tapi saudara, kadang-kadang dalam kasus-kasus tertentu, pelanggaran orang itu perlu dibongkar atau disampaikan, diberitahukan. Kalau misalnya ya, si A ini tukang ngutang, tapi sukar bayar kembali. Dia ngutang sana, tidak bayar. Ngutang sana, tidak bayar. Seadanya orang dia ngutang terus. Kalau saya menceritakan pada orang lain, dia tukang utang. Saya salah apa tidak? Ini dosa dia. Dia kalau ngutang tidak kembalikan. Apakah salah kalau saya ceritakan kepada saudara tentang dosa dia ini? Perlu, kalau begitu saya tidak mengasihi dong. Karena kejahatan dia, dosa dia tidak saya tutupi, tapi justru saya sebarkan. Saya tidak mengasihi dia, tapi kalau dia ini tukang ngutang dan saya lihat, "Oh, ini sudah ngutang, ini, ini ini tidak bayar semua, sekarang dia mendekati sana." Saya tahu ini dia mendekati, pasti ada tujuan, pasti mau ngutang, dan kalau dia sampai ngutang, pasti tidak kembali. Kasihan dia. Saya tidak mau teman saya ini jadi korban. Maka saya langsung peringatkan dia hati-hati. Itu tukang utang tidak pernah bayar. ya. Jadi sebaiknya kamu hindari dia. Pada saat seperti ini, saya membongkar kejelekan dia. Saya tidak menutupi kesalahan dia. Saya membongkar, tapi saya membongkarnya karena kasih. ya Karena kasih. Kalau ibu ini bikin salah sama saya, terus saya sudah ngampuni, tapi saya cerita terus tanpa ada maksud, saya justru tidak mengasihi. Ya, jadi di sini ayat ini kasih menutupi segala pelanggaran tidak boleh disalah artikan. Bahkan juga saudara kita harus sadar di dalam kekristenan ada ajaran-ajaran yang sesat. Nah ada ajaran-ajaran sesat ada banyak orang menghindari untuk membongkar ajaran-ajaran sesat. Bahkan biarpun sesat didiamkan saja. Kita sama-sama orang Kristen, kita sama-sama gereja, sama-sama pendeta tidak usah saling menjelekan. Masalahnya itu adalah ajaran sesat. Kalau saudara tahu ya. Saudara jual bakso, ini jual bakso, itu jual bakso. Tapi sudah tahu, bakso sana tuh dikasih racun. Boleh enggak kita kasih tahu orang lain? Hati-hati loh, bakso pojok tuh ada racun. Lalu yang bakso pojok yang lain ngomong, jangan dong, tidak boleh saling menghakimi dong. Ya, sesama penjual bakso harus saling menghargai. Jangan bilang dong. Ya kan? Sesama penjual bakso harus saling toleransi. Jangan saling menyatukan. Loh, masalahnya bukan saling menyatukan tapi kalau saya tidak beritahu orang baksonya beracun mati kamu. Berarti saya bilang dia baksonya beracun bukan karena saya benci dia, tapi karena saya mengasihi orang lain. Jadi kalau saya mengatakan oh ajaran ini sesat, ajaran ini salah, ajaran ini tidak beres, bukan karena saya benci dia, bukan karena saya tidak suka dia, bukan karena saya merasa jengkel pada dia, tapi karena saya mengasihi banyak orang. Kadang-kadang kalau saya membahas ajaran tertentu, ajaran-ajaran sesat tertentu, banyak orang berkata, "Pak Isra kok tidak punya kasih?" Semua orang dibilang sesat, semua orang dibilang salah. Kok tidak punya kasih? Saya bilang justru karena saya punya kasih lah saya beritahu Anda. Karena saya tahu ada makanan beracun, saya bilang jangan makan, itu beracun, ya. Kalau mau makan terserah, ya. Nah, jadi Saudara, di sini memang kadang-kadang kasih perlu menutupi pelanggaran, tapi ada saat di mana justru karena kasih pelanggaran tidak boleh ditutupi tapi harus dinyatakan. Menutupi pelanggaran yang kita tahu itu termasuk juga di dalam hal berdusta, ya. Nah, Saudara-saudara, ini dosa-dosa yang berkaitan dengan dusta. Itu bisa dilakukan dalam macam-macam cara. Pertama, yang paling banyak dusta dilakukan itu itu dengan urusan lidah, ya, urusan lidah. Ada satu cerita, ya, yang pernah saya baca dibilang begini. Ada seorang raja Bilang sama pembantunya, "Pergilah kamu ke pasar, belilah sesuatu yang paling bagus, yang paling berharga." Lalu, pembantu itu pergi ke pasar, dia pulang, dia bawa lidah. Dia bilang, "Raja, setelah saya lihat di pasar, yang paling berharga tuh ini lidah." Oke, raja bilang, "Sekarang kau pergi ke pasar, cari yang paling buruk." Dia pergi, yang dia datang bawa lagi, lidah lagi. Lalu raja tanya, kenapa yang paling baik lidah, yang paling buruk juga lidah?" Dia bilang, "Iya, itu tergantung cara mempergunakan." Ya. Kalau lidah dipergunakan dengan baik, dia akan sangat berharga. Tapi kalau lidah dipergunakan secara tidak baik, dia sangat merusak, sangat buruk. Ya. Nah, karena itu Saudara, jangan heran kalau justru dusta itu paling banyak digunakan dengan lidah kita, kita berdusta. Misalnya saja Saudara, beberapa contoh dusta dengan lidah. Pertama dalam urusan bisnis atau urusan dagang. Ini penipuan dusta paling banyak, ya. Dusta paling banyak. Coba satu ayat yang menarik. Amsal 20 ayat 14. Amsal 20 ayat 14, tidak baik, tidak baik kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi ia memuji dirinya. Tidak baik, tidak baik kata si pembeli, tapi begitu dia pergi dia memuji dirinya. Maksudnya apa? Saya pembeli ya. Saudara jual ini fas bunga begini. Bagus nggak? Saya tertarik. Bagus sekali. Wah, pasti mahal. Bagus ya. Harga berapa nih? 500 ribu. Ya, 500.000 ribu. Ah, jelek begini 500.000 ribu. 200. Nggak bisa 500. Ah, segini saja kok. Gambarnya biasa-biasa saja kok 500. 300. Ya sudah ambil. Ya sudah. Iya, jelek begini masa 500. Begitu saya bawa saya Luar biasa bagus jauh. bagus sekali. Wah, hebat saya dapat barang bagus. Waktu membeli saya bilang tidak baik, tidak baik. Itu lihat ayat itu ya. Dia bilang tidak baik, tidak baik kata si pembeli. Tapi begitu dia pergi sudah dapat barangnya, dia puji diri, uh saya dapat barang bagus, loh, ini kan dusta, ya kan? Waktu beli kau menghina barang ini, begitu sudah kau beli kau puji barang ini. Berapa banyak kita berdusta dalam urusan seperti itu, ya? Dalam urusan dusta dengan lidah, ya? Saya pernah saudara ya, mau beli satu barang, saya nawar, begitu saya nawar, lupa ya katakanlah saya nawar sudah 100.000 lah. Orangnya bilang seratus ribu, seratus ribu itu apa? Modal saja tidak kembali, Pak. Artinya modalnya di atas seratus ribu ya? Ya seratus ribu modalnya tidak kembali. Dia bilang dua ratus lima puluh, sudah lihat seratus, nggak bisa Pak, modal nggak kembali. Biarlah, ya sudah, saya jalan. Begitu saya jalan, dia bilang Mas, mari, ayo ambil, Kok mau? Kalau dia mau, artinya dia sekarang rela menjual secara merugi karena modal saja tidak cukup. Sekarang masuk akalkah dia mau jual dengan rugi? Tidak. Kalau begitu waktu dia bilang modal saja tidak nyampe itu pasti dusta. Ya. Nah, berapa banyak kali dusta di dalam dagang seperti itu, ya? Dusta dengan fitnah. Ini dengan lidah, fitnah. Saudara saya menikah tahun 2011 dan pada waktu saya mau menikah di gereja saya tiba-tiba muncul satu berita. Mengapa Pak Esra kok menikah tiba-tiba? Lalu muncul kabar berita yang di tengah-tengah jemaat. bahwa dia menikah karena pacarnya sudah hamil. Wah saudara rasanya sakit hati. Saya bicara di depan majelis dan saya saya berdoa pada Tuhan dan saya bilang Tuhan buktikan kebenaranmu. Dan akhirnya setelah menikah tiga bulan istri saya tidak hamil. 6 bulan tidak hamil, satu tahun tidak hamil, dua tahun tidak hamil, tiga tahun tidak hamil, sampai sekarang tidak hamil. Jadi saya pikir, -pikir apakah ini cara Tuhan membuktikan kebenaran saya kan <laughs> Ya. Nah, tapi saudara itu jelas sesuatu yang saya sebagai hamba Tuhan merasa itu sesuatu yang bisa menghancurkan. Saya bilang kalau anda mencuri uang saya, anda merugikan saya. Anda mungkin merugikan saya. Anda mencuri barang saya, Anda merugikan saya, tapi tidak terlalu banyak. Tapi Anda mencuri nama baik saya, Anda mencuri sesuatu yang tidak membuat kamu kaya, tapi sangat membuat saya miskin. Ya, nah, saudara, pendusta, pendusta, atau pemfitnah, pemfitnah seperti itu memang laku dan laris. Kenapa? Karena mayoritas orang suka mendengar yang namanya fitnah. Ya, berapa banyak kita? berbuat dosa melanggar hukum yang kesembilan ini dengan fitnahan-fitnahan kita. Atau juga saudara, dusta dengan lidah juga itu bisa dilakukan misalnya dengan mendustakan usia anak. Saya pernah tahu ada kasus, ada orang mau masuk tempat hiburan lalu ada tulisan. Anak ya di bawah 5 tahun diskon 50%. Ini sudah 6 tahun anaknya. Tapi kalau anaknya jadi lima tahun kan dapat diskon masuk 50%. Anak yang umur enam tahun dikatakan ini lima tahun, ini lima tahun dan seterusnya ya. Jadi saudara kita bisa lihat itu contoh-contoh dilakukan dengan uh, dusta yang dilakukan dengan lidah. Dan dusta juga bisa dilakukan dalam hal-hal yang lain dan kita akan bahas ini lebih lanjut. Tapi sekarang kita lihat bahwa dusta dengan lidah itu bisa dilakukan contohnya dalam urusan dagang, dalam urusan fitnah, ataupun juga dusta tentang usia, anak, dan lain sebagainya. Ya. Saudara, kalau Anda menyimak penjelasan hambanya tadi, Betapa lidah kita yang kecil ini punya kuasa yang begitu sangat hebat, di mana kembali kepada kita yang menggunakannya, mau digunakan untuk kebaikan atau mau digunakan untuk kejahatan, dampaknya begitu besar. Dan salah satu yang bisa digunakan adalah berdusta mengenai situasi, berdusta mengenai orang lain, dan mungkin kita tidak sadar juga bahwa itu mampu untuk membunuh, merusak, dan menghancurkan kehidupan orang lain. Tetapi mungkin ada di antara kita yang menganggap bahwa, kalau saya berdusta, itu demi alasan kemanusiaan atau untuk alasan kebaikan, dan apapun juga. Nah, untuk itu, jangan kemana-mana, karena pembahasan ini masih akan terus dilanjutkan dalam segmen yang berikutnya bersama dengan hambanya. Dan kalau Anda sudah memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, mari segera hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Kami akan siap menjawab pertanyaan Anda. Saat program ini ditayangkan, atau setelah program ini ditayangkan, untuk itu siapkan kembali hati kita. Hambanya akan memberkati kita semua. Kita sudah melihat contoh-contoh dusta, misalnya dengan mempergunakan lidah, tapi juga dusta saudara bukan cuma hanya dengan lidah. Contoh lain dusta yaitu dengan tulisan, dan itu banyak juga terjadi. Orang bisa mendustai orang lain dengan menggunakan tulisan, misalnya dengan memalsu tanda tangan orang. Saya sendiri pernah mengalami orang memalsu tanda tangan saya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keuntungan secara material, dan jelas itu adalah dusta juga contoh juga orang mau ngambil SIM tapi belum cukup umur. Lalu waktu ditulis umur berapa atau tahun berapa lahirnya itu diubah tahun lahirnya dibikin lebih tua supaya bisa dapat SIM. Atau ada standar umur untuk masuk sekolah, orang bikin umurnya lebih muda supaya bisa uh, masih bisa masuk ke sekolah dan lain sebagainya contoh seperti itu juga misalnya mahasiswa yang tidak masuk kuliah tapi minta diisikan absennya dia ada ya atau saya di sekolah begitu juga dulu ya tidak masuk tapi minta teman waktu absen kamu isi bilang saya ada ya nah itu juga adalah dosa dengan menggunakan tulisan lalu juga hal-hal misalnya seperti yang sudah saya singgung juga dalam hukum-hukum sebelum mengubah kwitansi atau bon ya beli barang harga satu juta diminta bikin kwitansi 1,2 juta supaya 200 bisa masuk kantong sendiri ya memberikan pernyataan secara tidak benar yang bertanda tangan di bawah ini saya ini ini tapi pernyataannya tidak benar. Juga orang waktu sekolah dulu zaman dulu orang sekolah tidak bisa masuk sekolah bikin surat sakit. Ada banyak orang yang tidak sakit bikin surat sakit ya. Nah, dan macam-macam contoh yang lain dengan tulisan. Dusta juga bukan cuma dengan lidah, bukan cuma juga dengan tulisan. Dusta juga bisa dengan cara berpura-pura. Pura-pura sakit, pura-pura sedih. Dan itu pernah terjadi di dalam kitab suci. Yaitu ketika Daud berpura-pura gila. Ya, Nah saya kira saudara bisa membaca sendiri ayatnya itu di 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Di situ Daud berpura-pura sakit ingatan di ayat 13 saya bacakan saja. Sebab itu dia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat berpura-pura gila di dekat mereka. Dia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan indahnya ludahnya meleleh ke janggutnya dan seterusnya. Ini terlepas dari apa tujuannya, tapi ini jelas kepura-puraan yang adalah dusta. Sifat, sikap pura-pura juga itu bisa ditunjukkan dengan munafik. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kadang-kadang kita tidak menyukai orang tertentu. Saya tidak suka dia. Kalau saya tidak suka dia, saya mungkin cenderung untuk pergi, memaki dia, atau memukul dia, menghajar dia. Tapi saya bisa menahan diri. Saya tidak maki, tidak pukul dia, saya diam saja. Itu namanya menguasai diri. Itu tidak salah, tapi saya tidak suka dia. Kalau saya diam saja tidak bicara, tahan tidak maki dia itu menguasai diri. Tapi kalau saya lihat dia, saya mendekati dia, pura-pura ngomong yang manis, apa kabar? Ya. Wah, puji Tuhan. Padahal dalam hati bangsat kamu. Ya. Dalam hati saya memaki tapi pura-pura. Ini kemunafikan. Ya. Dan munafik seperti itu itu juga adalah dusta. Ya, itu juga adalah dusta. Saya punya teman pendeta. Ya dia problem sama istrinya. Problem sama istrinya, istri lari tinggalkan dia. Ya, istri lari tinggalkan dia. Lalu begitu butuh uang istrinya balik. Ya, perlu uang dikasih uang setelah itu kasih uang lari lagi. Setelah itu butuh uang datang lagi. Habis itu lari lagi. Berulang-ulang seperti itu akhirnya sudah lama. Lalu tiba-tiba istrinya kontak dia. Ya. Kok masih cinta saya enggak? Karena saya sekian lama bergumpul untuk keluarga mereka, saya berpikir, lalu, wah ini kesempatan bagus. Istri sudah menghubungi, kau masih cinta saya enggak? Teman pendeta saya bilang, enggak, enggak cinta lagi. Lalu saya bilang sama teman pendeta, loh kenapa bilang enggak cinta? Ini kan kalau dia ngomong begitu kan kesempatan. Ini sudah jalan terbuka untuk kembali. Keluarga jadi bagus. Lalu teman pendeta saya, menghadap setan dia bilang esra kamu suruh saya berdusta saya enggak cinta dia apa kamu suruh mengatakan dia tanya kok apakah kamu masih cinta saya saya mesti jawab iya masih cinta saya nggak cinta dia lagi oh, iya juga ya kalau dia memang tidak cinta lalu bilang cinta itu dusta ya semua orang yang pacaran yang tidak sungguh-sungguh cinta tapi mengaku sungguh-sungguh cinta ya ya, <tuh>. ya. Dengar baik-baik, itu juga adalah sebuah dusta, ya, sebuah dusta. Berapa banyak saudara berdosa. Jangan-jangan hanya berdusta pura-pura cinta saudara masuk neraka gara-gara satu dosa itu. Ya. Itu adalah satu sikap munafik, ya. Oke. Okay. Dusta juga selain dalam dengan lidah, dengan tulisan, dengan kepura-puraan, ada dusta yang lain yaitu dengan berdiam diri. Loh, kok berdiam diri kok dusta? Ya. Berdiam diri pada saat Saudara tahu suatu kebenaran. Dan kalau Saudara tidak menyatakan kebenaran itu, Saudara tetap berdiam diri, maka itu membahayakan orang lain. Ya. Ini membunuh orang. Ya. Dia yang bunuh orang. Saya tahu. Lalu sekarang orang tuduh dia bunuh. Oh, ini yang bunuh. Saya tahu dalam hati bukan dia, ini mestinya. Tapi saya diam. Itu masuk pengadilan saya diam. Saya diam terus. Apakah saya sedang mengatakan satu kebohongan? Tidak. Saya tidak mengatakan satu kebohongan. Saya cuma diam. Tapi pada saat yang sama saya tahu kebenarannya apa. Pada waktu saya mendiamkan, tidak menyuarakan kebenaran pada saat saya tahu orang lain menjadi korban dari kediaman saya. Maka sekalipun saya tidak sedang mengucapkan sebuah kebohongan, tapi saya diam dan bungkam terhadap sebuah kebenaran, itu bisa dikategorikan sebagai suatu dusta. Dusta dengan kediaman kita. Ya, dan ini penting sekali bahwa ada saatnya kita memang harus mengatakan atau menyuarakan kebenaran apabila kebenaran itu kita tidak harus mengatakan semua kebenaran tapi kalau kita diam itu membuat orang lain jadi korban. Kita diam itu membuat orang lain berada dalam bahaya. Kita diam itu mempertaruhkan nasib orang lain. Maka pada saat kita diam, kita menjadi berdosa karena itu ya. Jadi itu adalah hal-hal di mana kita bisa dusta bisa dilakukan. Sekarang saya ingin menjelaskan pada kita lagi beberapa hal penting ini berkaitan dengan dusta. Ini penting sekali kita pahami. Pertama Saudara, dusta tetap dilarang. Walaupun itu tidak merugikan orang lain. Ya. Kadang-kadang orang bilang sepanjang saya tidak merugikan orang lain kan tidak apa-apa. Tapi Saudara pikirkan. Firman Tuhan mengajarkan dusta tetap dusta. Entah merugikan orang lain atau tidak merugikan orang lain. Coba ya saudara, kalau tetangga datang ke rumah saudara, bu bisa pinjam uang bu? Apa jawab saudara? Bu maaf nggak punya. Betul ibu gak punya? Betul. Bisa lihat dompet ibu? <laughs> <tik> <tik> ya. Atau pengemis datang minta, ya? Saudara nggak punya uang? Oh ya baik. Sekarang pada waktu pengemis minta saudara bilang saudara tidak punya uang pertanyaan saya apakah saudara sedang merugikan pengemis? Tidak. Saudara tidak merugikan pengemis, tapi saudara berdusta. Itu tetap dosa, biarpun tidak merugikan orang lain. Jadi jangan berpikir bahwa dusta baru berdosa kalau merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain pun tetap dusta, ya. Jadi catatan pertama Allah, dusta tetap dilarang entah itu merugikan orang lain atau tidak. Kedua, ya dusta tetap dilarang sekalipun itu diperintahkan oleh orang tua atau atasan kita atau bos kita atau siapa yang ada di atas otoritas kita. Ingat, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saya pernah baca cerita ya. Ada bapak-bapak yang tahu ada orang mau datang di rumahnya tapi dia tidak mau temui dia bilang bilang anaknya kalau orang datang, kamu bilang ya, bilang bapak tidak ada. Anak yang baik pak. Datang tamunya, bapak ada? Bapak bilang bapak tidak ada. <laughs> ya, itu anak jujur itu ya, itu anak jujur. Kalau dia bilang bapak tidak ada, itu dia dusta, ya. Tapi dia bilang bapak bilang bapak tidak ada, ya itu dia betul-betul jujur menyampaikan apa yang disampaikan bapaknya, ya. Nah, jadi siapapun atasan kita atau bos kita di kantor kita menyuruh berdusta, kita harus menolaknya resiko apapun. Berikut adalah bahwa dusta tetap dilarang sekalipun itu dilakukan dengan tujuan yang baik. Nah, ini penting sekali. Banyak orang bilang sepanjang tujuannya baik maka dusta diperbolehkan. Ingat, kekristenan bukan pragmatisme yang menghalalkan segala cara asal tujuannya baik. Di dalam Kristen, bukan cuma tujuan yang harus baik, tapi cara mencapai tujuan itu juga harus baik, ya. Dan tujuan yang baik tidak bisa menghalalkan cara yang tidak benar. Saya mau memberikan satu kata-kata dari seorang namanya Iron Side. Dia mengatakan begini. Manusia biasa membedakan antara jenis-jenis dusta yang berbeda. Sebagian dusta disebut sebagai dusta putih. Atau sebagian lagi disebut sebagai dusta hitam. Tapi Alkitab saya memberi saya semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Wahyu 21 ayat 8. Alkitab tidak membuat pembedaan antara dusta putih atau dusta hitam atau dusta abu-abu. Tidak ada. Semua dusta itu adalah dusta. Ya, tidak ada yang namanya white lie. Ya. Nah, tapi bagaimana dengan kasus Rahab? Ya. Rahab itu menerima pengintai-pengintai Israel, disembunyikan di atas lotengnya pada waktu dicat, oh sudah pergi ke sana. Nah. Rahab berdusta, tapi dustanya untuk kebaikan. Dan dustanya menyelamatkan pengintai-pengintai Israel. Ya. Tapi Saudara, di dalam kitab suci Rahab memang dipuji. Tapi dipuji karena apa? Apakah Rahab pernah dipuji karena dia berdusta di dalam menyembunyikan pengintai-pengintai dan menyelamatkan orang. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 31. Ibrani pasal 11 ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Perhatikan ya. Karena iman berarti dia dipuji karena imannya. Lalu di bagian akhir dari ayat itu karena dia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik berarti dia dipuji karena pertama-tama imannya kedua karena dia menyambut pengintai-pengintai bukan karena dia menyembunyikan pengintai-pengintai bukan karena dia berbohong untuk menyelamatkan mereka tidak dia dipuji karena dia menyambut mereka lalu Yakobus 2:25 Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-25 dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Dia menyembunyikan orang-orang itu disuruh di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Dia dipuji karena menolong meloloskan, tapi dustanya tidak pernah dibenarkan, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Alkitab tidak membenarkan adanya dusta demi tujuan yang baik, ya. Rahab berdusta untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Kalau Rahab dibenarkan, pertanyaan kita: Petrus juga berdusta untuk menyelamatkan nyawa siapa? Nyawanya sendiri. Kalau begitu, mana mau benar, mana lebih benar? Mana bisa lebih diterima? Berdusta untuk menyelamatkan orang lain atau berdusta untuk menyelamatkan diri? Ya. Apakah Petrus berdusta untuk menyelamatkan diri sendiri? Kan namanya, kasihilah Tuhan alamu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi Petrus harus menyelamatkan diri. Tapi dia lakukan yang cara berdusta. Petrus dibenarkan? atau tidak? Tidak. Apa yang dilakukan Petrus dianggap sebagai penyangkalan terhadap Tuhan. Kalau Petrus tidak dibenarkan dalam dusta yang menyelamatkan dirinya. Rahab juga tidak bisa dibenarkan dalam dusta untuk menyelamatkan orang lain. Ya. Nah jadi kita harus perhatikan juga dusta Abraham. Juga dusta Ishak di dalam kejadian 26 ayat 7-11 itu semua Jelas adalah sesuatu yang salah yang tidak pernah bisa dibenarkan oleh Firman Tuhan. Jadi, jangan pernah berdusta demi suatu alasan yang baik sekalipun. Nah, sekarang saudara saya coba tanya ya, kalau ada orang sakit berat dan sakitnya fatal, kelihatannya tidak ada harapan untuk hidup. Setelah saudara ketemu dokter, saudara ketemu dia lalu dia tanya pada saudara gimana kata dokter sakit saya berat ya saudara jawab gimana oh, enggak, biasa biasa saja kalau saudara saudara jawab seperti itu saudara tetap berdusta ya saudara tentu saudara bermaksud baik saudara bermaksud supaya kalau dia mungkin tahu bahwa dia sakitnya berat dia mungkin stres dan lebih cepat mati jadi supaya dia tidak stres dan cepat mati saudara lalu sakitnya yang berat Saudara mengatakan tidak tidak berat, itu tetap dusta. Saudara bisa memilih kata-kata yang lain. Ya, sakitmu berat tapi jangan khawatir. Kalau kamu punya Tuhan Yesus, tidak ada yang berat bagi Tuhan Yesus. Itu bisa menghibur dia. Lebih baik menyatakan kebenaran ditambah dengan sebuah penghiburan dan penguatan ketimbang merubah sebuah kebenaran menjadi dusta, ya. Dan itu juga kalau melakukan itu kita memang berdusta demi sebuah kebenaran, uh, demi sebuah tujuan yang baik tapi itu tetap tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Berikutnya adalah bahwa dusta tidak boleh dilakukan atau kita tetap harus menyatakan kebenaran biarpun kita rugi ya. Ada satu ayat yang menarik Mazmur pasal 15. Dalam Mazmur 15 itu dia menggambarkan orang yang saleh yang hidupnya itu berkenan pada Tuhan. Dan ada beberapa ciri yang diberikan orang yang saleh yang berkenan pada Tuhan. Coba kita melihat Mazmur 15 ayat 1. Mazmur pasal 15 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemamu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ya. siapa yang boleh menumpang di kemamu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Nah, Lalu ayat 2 dan seterusnya dia yang tidak bercela, dia yang tidak melakukan apa yang melakukan apa yang adil yang mengatakan kebenaran dan seterusnya. Lalu coba lihat ayat yang keempat. Ayatnya yang keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Jujur itu seringkali merugikan kita. Saudara kalau jadi sekretaris di kantor, ya lalu bos suruh saudara berbohong. Dan saudara tetap tidak mau berbohong. Resikonya apa? Saudara bisa dipecat. Beranikah saudara, rela tidak berdusta sekalipun rugi. Tapi sayang, banyak orang Kristen termasuk juga tidak berani seperti itu. Kita tidak bisa, kalau kita boleh berdusta supaya tidak rugi, maka orang yang berdusta supaya nyawa tidak hilang itu mesti dibenarkan. Tapi kalau orang yang berdusta supaya tidak hilang nyawanya, supaya selamat jiwanya saja, itu tetap salah. Apalagi hanya berdusta supaya kerjaan selamat, karir bagus dan sebagainya. Itu tetap tidak bisa dibenarkan. Nah karena itu saudara, berapa banyak saudara melakukan dusta. Ingat, waktu kita membahas hukum jangan membunuh. Biarpun ada hukum jangan membunuh, itu tidak mutlak. Ada perkecualian. ya Ada pembunuhan-pembunuhan yang tidak dianggap sebagai dosa yang sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah... Waktu kita membunuh dalam rangka bela diri, di mana pilihannya? Kalau kita tidak membunuh, kita akan dibunuh. Itu tidak pernah dianggap sebagai dosa. Kedua, di dalam perang untuk membela tanah air, ya, tentara-tentara yang membunuh di dalam membela tanah air itu tidak dianggap sebagai dosa. Ketiga, adalah dalam pelaksanaan hukuman mati yang adil, yang diputuskan seadil-adilnya, orang menghukum mati orang, pemerintah menghukum mati orang, itu tidak dosa. Jadi, hukum jangan membunuh itu ada perkecualian. Tapi hukum jangan berdusta, tidak ada perkecualian. Apapun dan bagaimanapun situasi mutlak tidak boleh berdusta sama sekali. Nah saudara bayangkan saudara, dengan semuanya ini coba saudara pikirkan berapa kali saudara berdusta. Berapa banyak saudara berdusta. Kalau saudara lahir tahun 1970 sampai 2017, coba hitung berapa kali saudara berdusta. Dalam satu hukum jangan berdusta, dosa saudara luar biasa banyaknya apalagi kalau ditambah dengan hukum-hukum yang lain di luar 10 hukum berapa banyak dosa saudara dan saya akan pastikan bahwa saudara pasti akan masuk neraka kalau saudara mati kecuali saudara mempunyai solusi atas dosa-dosa saudara kecuali saudara mempunyai seorang yang siap menggantikan hukuman dosa saudara baru saudara bisa bebas dan kitab suci berkata kepada kita, satu-satunya orang yang bisa menggantikan kita, menerima hukuman-hukuman kita, yaitu manusia Yesus Kristus, yang datang dari sorga. Mati di atas kayu salib, membayar seluruh hutang dosa saudara, kecuali saudara sungguh-sungguh percaya pada Dia, saudara tidak akan selamat, tapi dengan terima Dia, percaya Dia sebagai Juru Selamatmu, maka kamu seluruh dosamu ditebus, kamu tidak usah bayar satupun, karena kamu tidak bisa bayar satupun, kamu pasti akan diselamatkan. Tuhan memberkati saudara. Berbagai penjelasan sudah kita dengarkan saudara dan saya percaya kita mendapatkan pencerahan-pencerahan yang berkenaan mengenai dosa berdusta ini. Mungkin ada di antara Anda baru saja memahami bahwa apa yang Anda lakukan selama ini adalah dosa. Kita pikir itu untuk menguntungkan diri kita sendiri, tidak merugikan orang lain, tetapi rupanya itu terhitung ke dalam dosa. Nah, mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keseharian kita. Apakah ini dosa? Kalau saya melakukan berdusta yang seperti ini, atau seperti tadi diterangkan oleh hambanya bahwa ada dusta yang berkaitan dengan kebaikan dan seringkali itu saya lakukan. Mungkin kita berpikir demikian. Nah, untuk itu segera kita akan masuk dalam segmen pertanyaan yang akan menggali lebih dalam lagi mengenai pembahasan kita pada hari ini. Untuk itu pastikan bagi Anda yang di rumah terus kirimkan pertanyaan ke nomor telepon yang tertera di layar kaca atau Anda membutuhkan dukungan doa karena tim kami siap untuk melayani Anda. Dan saya percaya Anda sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaan akan dilanjutkan dibahas oleh hambanya pada kesempatan ini. Pak, saya mau bertanya, apakah membohongi musuh dalam peperangan sebagai strategi peperangan itu bisa dikatakan dosa? Ya, tentu saja dalam perang itu ada strategi perang. Dan kalau dalam perang kita Menyampaikan strategi kita kepada musuh, ya, kita segera habis. Ya, nah, jadi memang perang itu mungkin kita tidak bisa mengkategorikan ini di dalam hukum jangan berdusta ini tetapi karena ini strategi perang itu bisa dianggap sebagai satu tindakan mengecoh lawan dan itu tidak pernah disalahkan oleh kitab suci ya nah di dalam alkitab kita bisa melihat ada contoh Yosua itu kan ditugaskan oleh Tuhan untuk memimpin Israel setelah kematian Musa dan dia terlibat di dalam banyak peperangan dan satu kali terjadi ketika peperangan antara orang Israel melawan orang-orang Ai dan kita mau melihat bagaimana Yosua mengatur strategi di dalam pertempuran ini. Coba baca Yosua pasal 8 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Yosua 8, 8 ayat 3 sampai 7. Yosua 8 ayat 3. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke AI. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Dan kepada mereka diperintahkan, katanya, "Ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu apabila mereka keluar menyerbu kami. Seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka." Jadi, mereka akan keluar menyusul kami sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu dan Tuhan alammu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Ya, perhatikan ini strategi. Mereka mau perang dengan air. Jadi Yosua menyuruh ini orang-orang tentaranya bersembunyi di belakang kota. Lalu Yosua memimpin beberapa orang menyerang dari sini. Otomatis pasukan Ai akan menyambut mereka dalam pertempuran, tapi dalam pertempuran itu mereka melarikan diri. Karena mereka melarikan diri, tentara Ai ini juga berpikir ini sudah terdesak terus. Mereka keluar semua ikut. Nah, pada saat keluar, masuklah yang sembunyi di belakang. Ini strategi. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah ini kan kelihatannya menipu musuh. Ya, apakah ini sesuatu dosa? Nah, kita ini kan baru rencana Yosua. Sekarang kita lihat pelaksanaannya. Ya, pelaksanaannya coba mulai baca dari ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18. Ayat yang ke-14. Pagi-pagi ketika Raja Negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya orang-orang kota itu segera keluar berperang menyerbu orang Israel Kelereng di seberang daratan itu, raja itu tidak tahu bahwa ada orang yang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengajar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah air, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. 19. Ayat yang ke-19, ketika diacungkannya tangannya maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya lalu segera membakar kota itu. Nah, saudara, kuncinya ada, ini strategi ini kan dilakukan. Waktu perang, ini strateginya Yosua. Pada saat praktek itu dilakukan, lalu ketika musuh sudah mulai keluar kota, ayat 18 kuncinya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah air, sebab aku menyerahkan kota ke dalam tanganmu. Kalau begitu kira-kira Tuhan setuju dengan strategi Yosua apa tidak? Ya. Tuhan setuju. Kalau Tuhan menyetujuinya, itu berarti tidak bisa dianggap sebagai suatu dusta, ya. Jadi ini adalah strategi perang. Ini urusan lain dari urusan jangan berdusta. Ini tidak ada kaitan, maka di dalam peperangan itu memang hukumnya memakai strategi untuk menaklukkan lawan dan itu tidak bisa dianggap sebagai dusta. Kalau kita mau jujur dengan musuh, Pak, besok ya, kami akan serang tapi pasukan kami yang lain ada di belakang kota loh ya mati kita ya kan. Nah, tentu itu adalah sebuah kebodohan. Jadi, kalau dalam perang kita mempergunakan strategi yang mengecoh lawan, itu tidak termasuk pelanggaran hukum yang ke-9 ini. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, saya mau bertanya. Bagaimana kalau kita berdusta, tapi dusta itu kita lakukan terhadap orang yang jahat? Dustanya dilakukan pada orang yang jahat. Ada orang yang berpikir bahwa kalau mendustai pendeta itu berdosa. Kalau dustai orang jahat, orang brengsek, orang kurang ajar tidak dosa. Tapi seperti saya bilang tadi bahwa dusta itu adalah sesuatu hukum jangan berdusta itu sesuatu yang mutlak. Jadi dalam hal ini tidak peduli kita berdustanya kepada pendeta atau orang baik, ya orang saleh, orang brengsek, orang kurang ajar, penjahat kaliber macam apapun, itu tetap dianggap sebagai dosa. Nah, dalam hal ini saya kira ada satu kata-kata yang menarik dari Daphne. Daphne bilang begini ya. Allah dan bukan pendengarnya yang merupakan objek atau tujuan yang benar terhadap siapa kewajiban kejujuran itu ditujukan. Jadi maksudnya Daphne bilang begini bahwa kita punya kewajiban untuk jujur itu kepada Allah, bukan kepada pendengar kita. Kita ada di sini, kita ngomong ke sini. Tapi yang menjadi tujuan kita di dalam kejujuran itu bukan ini, lawan bicara kita, tapi kepada Allah, ya. Allah dan bukan pendengarnya merupakan objek atau tujuan yang benar terhadap siapa kewajiban kejujuran ditujukan. Allah selalu mempunyai hak untuk mengharapkan kebenaran dari aku. Tidak peduli betapa tidak berharganya orang kepada siapa aku berbicara. Tidak peduli orang ini modalnya bagaimana. Tapi Allah berhak mendapatkan kejujuran dari saya. Jadi, pada waktu saya menghadapi si A, ini orang baik, saya tidak perlu lihat baiknya. Saya harus jujur pada dia karena Allah berhak menerima kejujuran saya. Begitu saya ngomong, ini penjahat kaliber. Biarpun dia jahat, tapi Allah berhak menerima kejujuran saya karena Allah berhak menerima kejujuran saya, bukan dia tidak peduli dia jahat. Saya harus jujur, jadi harusnya Allah bahwa kejujuran kita. Itu adalah diarahkan kepada Allah. Tidak peduli betapa tidak berharganya pendengar kita, ya, karena itu maka penjahat sekalipun dia tetap kepadanya. Kita harus berkata-kata jujur dan tidak boleh berdusta. Ya, ada lagi, Pak. Saya mau bertanya, apakah kita harus jujur kalau kita jujur itu juga menyakiti orang lain? Bukankah menyakiti orang lain itu adalah dosa? Apakah menyakiti orang lain itu pasti dosa? Bagi saya menyakiti orang lain itu bisa dosa, bisa juga tidak. Itu harus dilihat kasus per kasus. Dan di dalam Alkitab kita juga melihat bahwa kadang-kadang Tuhan Yesus maupun juga rasul-rasul tokoh-tokoh Alkitab itu mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang sangat menyakiti orang. Tapi itu tidak bisa dianggap sebagai dosa. Kita ambil contoh misalnya Petrus, ya. Coba dibacakan kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-33. Kisah para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-33. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh Rasul-Rasul itu. Rasul-Rasul menyatakan kebenaran dan begitu mereka dengar sangat tertusuk hati mereka. Lalu juga Stefanus melakukan hal yang sama. Coba kisah Rasul pasal 7 ayat 54. Bisa para rasul pasal 7 ayatnya yang ke-54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan ya, gigi. Mahkamah agama mendengar apa yang dikatakan oleh Stefanus sangat tertusuk hati mereka. Belum lagi Tuhan Yesus. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 23. Ketika Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, Hei kamu pemimpin-pemimpin buta. Hei kamu keturunan ular beludak. Kalau saudara digitukan sakit hati tidak? Nah, berarti kata-kata Petrus, Stefanus, Yesus jelas menusuk, menyakiti hati orang. Apakah dosa? Tidak. Kalau begitu, dalam sejumlah kasus tertentu, menyakiti orang lain itu tidak harus dosa. Ada kadang-kala -kadang menyakiti orang lain bisa dosa, kadang, -kadang tidak. Nah, kadang-kadang, kalau kita jujur, bagaimana kalau kita mengatakan kejujuran itu menyakiti orang lain? supaya tidak menyakiti orang lain kita menjadi berdusta itu justru dosa. Karena itu dalam hal ini kita mungkin di dalam di sini perlu kebijaksanaan kita ya. Kita mau mengatakan sesuatu kalau dalam urusan yang sangat dasar seperti yang dilakukan Yesus Stefanus, Petrus itu urusan ajaran. Itu tidak boleh toleransi. Kebenaran tetap kebenaran biarpun menyakiti kamu. Tapi dalam hal-hal praktis yang bukan urusan ajaran dan sebagainya kalau kita jujur, menyakiti mereka, kita tetap tidak boleh tidak jujur. Tapi kita mungkin perlu cara yang lebih baik di dalam menyampaikan kejujuran. Kalau saya datang pada saudara, menurut kamu, saya ini gemuk, nggak? Apa jawabmu? Kalau saudara bilang saya itu kurus. Saudara bohong dosa, tapi saudara jauh. Iya, memang kamu gemprot kayak babi. Itu saudara menyakiti saya, ya kan? Nah, tapi adakah saudara tidak bilang saya ini kurus, tapi diatur sedemikian bahasanya supaya itu tidak menyakiti saya? Bisa, bisa ya. Memang bapak kelihatan tidak terlalu langsing, ya. Nah, itu halus. Kalau saudara berkunjung ke rumah orang, dikasih makan. Lalu tuan rumahnya sudah masak, lalu dia bilang, gimana? Masakan saya enak nggak? Padahal saudara enggak, sama sekali tidak enak. Saudara bilang apa? Iya tidak enak, saya mau muntah. Waktu saudara ngomong begitu, jelas menyakiti dia. Tapi saudara mungkin bisa menggunakan pemilihan kata yang lain yang tidak menyakiti. Makanan ini rasanya tidak cocok dengan saya. Nah, saudara tidak bohong. Kalau saudara bilang, gimana? Enak gak? Oh, uh, enak, enak, enak. Padahal saudara, waduh, ini apa Ini saudara, oh enak, enak, enak. Saudara berdusta, tapi kalau saudara bilang iya, tidak enak, mau muntah, saya saudara menyakiti dia. Dalam hal ini, saudara bisa makanan ini memang tidak cocok bagi saya. Ya, saudara, dengan bahasa yang lebih halus, tidak menyakiti. Ini dalam urusan yang praktis, urusan makan, urusan uh, gemuk, atau tidak, dan sebagainya yang urusan remeh. Tapi kalau urusan ajaran, seperti yang disampaikan oleh Petrus Yesus. Dan juga, Stefanus itu urusan kebenaran. Itu jangan takut kalau menyatakan kebenaran itu menyakiti orang lain. Dan saya di dalam urusan kebenaran terus terang menyakiti banyak orang, ya, menyakiti banyak orang, terutama mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Saya keras sekali, dan itu seringkali menyakiti. Tapi biarpun saya menyakiti, saya tidak menyesal. Saya tahu ada toko-toko terlebih dahulu yang menyakiti. Orang-orang yang mempunyai ajaran-ajaran yang sesat. Jadi lihat-lihat kasusnya ya. Kalau kasus yang penting seperti ajaran, jangan khawatir menyakiti. Kalau kasus yang remeh, maka perlu kebijakan dalam pemilihan kata yang lebih baik supaya tidak menyakiti, tapi juga tidak mengatakan yang tidak benar. Ya. Ada lagi? Ya Pak, saya mau bertanya tentang membohongi diri sendiri. Uh, seandainya nih saya, saya menjalin sebuah hubungan. Terus e, dengan berjalannya waktu, saya itu menemukan sebuah sifat yang saya nggak suka dari pasangan saya. Tapi karena saya takut orang-orang di lingkungan saya, orang tua saya udah tahu, saya terus membohongi diri saya sendiri bahwa saya mencoba untuk e, mencintai terus e, memiliki perasaan sayang sama dia. Tapi saya terus membohongi diri saya sendiri, apakah saya itu termasuk berdosa juga? Ya, saudara bertanya soal membohongi diri sendiri dan memberikan contoh dalam kasus saudara. Ya, dan memang, kalau kita bicara membohongi diri sendiri, itu definisinya apa? Ya, nah, di sini kita mungkin bisa membohongi diri sendiri. Mungkin kita itu adalah sikap di mana kita menyukai sesuatu, tapi berpura-pura tidak suka atau tidak suka sesuatu tapi berpura-pura suka. Ya. Atau juga kita merasakan sesuatu tapi menyangkalinya atau bisa juga kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, apa yang kita rasakan. Itu bisa dikategorikan sebagai membohongi diri sendiri. Ya. Saya pernah terjadi kasus waktu dulu saya kuliah, ada teman saya, ya, teman saya yang dia betul-betul Betul-betul suka, ini teman perempuan suka cowok ini, ya. Dan saya tahu dia bergumul berdoa untuk mendapatkan uh, cowok ini, ya. Tapi kalau di, di depan teman-teman ngomong cowok itu, dia wah tipe begitu bukan tipe gua, ya kan? Ya. Ngomong bukan tipe gua, gua nggak suka laki-laki model begitu. Tapi sendirian, oh Tuhan, ku cinta dia, ya, ku sayang dia. Ini membohongi diri sendiri. Ragu-ragu sekali, tapi pura-pura yakin. Itu juga termasuk membohongi diri sendiri. Saudara, saya ada pengalaman. Saya ini, saya berkhotbah dari usia yang sangat-sangat muda. Saya berkhotbah pertama kali kelas 2 SMP. Lalu kelas 3 SMP saya sudah mulai khotbah KKR. Lalu satu hari pada saat saya kelas 1 SMA, saya diundang. Jadi akhirnya dari kelas 2 SMP sudah khotbah, kelas 3 SMP mulai khotbah KKR. Saya diundang kemana-mana untuk KKR. Pada saat saya kelas 1 SMA diundang untuk KKR di satu tempat. Dan saudara pada waktu saya, wah saya pikir kalau hanya khotbah KKR rasanya sudah biasa saya khotbah KKR. Maka saya pergi. Begitu sampai di lokasi KKR ternyata mereka bilang, Pak ini bukan cuma KKR biasa. Terus ada kesembuhan ilahi. Mati saya. Ya, saya tidak biasa seperti itu ya tapi akhirnya mereka sudah terlanjur pengumuman dan saudara-saudara pada KKR hari pertama datang orang sakit begitu banyak orang lumpuh buta tuli dan setiap kali saya lihat mereka saya menjadi gugup mati saya ini apa yang harus saya buat sekarang terhadap orang-orang seperti ini ya dan pada saat itu saudara-saudara saya lantas ingat saya dulu pernah melihat ada acara KKR kesemuan ilahi kalau tidak salah pendeta namanya Reinhard Bonking. Lalu dia ini punya kebiasaan dia suruh untuk wah orang ini kalau sakit tak letakkan tangan di tempat yang sakit di tangan kiri dan di tangan kanan angkat. Jadi kalau sakit kepala begini ya, kalau sakit di dada angkat seperti ini. Lalu kalau saya lihat seperti itu saya mau tiru. Saya tiru, saya suruh bangun semua. Lalu saya mulai berkhotbah bahasa saudara-saudara, apakah saudara yakin malam hari ini Tuhan Yesus akan buat mujizat? Mereka bilang amin. Dalam hati saya, aduh kalau tidak jadi mati saya. Ya. Apakah saudara percaya kuasa Yesus tidak berubah dahulu sekarang selama-lamanya? Mereka bilang, amin. Aduh, payah saya ini ya. Nah akhirnya saudara, setelah saya khotbah saya doa kesembuhan. ya Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, sembuh. Begitu sembuh terjadi. Menurut video Reinhard Bonke yang saya nonton. Setelah selesai doa begitu dia bilang, yang saya percaya banyak sudah sembuh, yang sembuh silakan maju dan bersaksi. Saya tiru saudara. Malam ini yang sudah sembuh, silahkan maju dan bersaksi. Saya tunggu, 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 tidak ada yang maju, <tik> ya? tidak ada yang maju. Wah, payah saya! Saya ingat, saudara-saudara ah, di Alkitab ada sepuluh orang kusta yang datang minta kesembuhan dari Tuhan, dan semuanya disembuhkan. Sepuluhnya disembuhkan, tapi cuma satu yang datang balik minta terima kasih pada Tuhan Yesus. Saya yakin malam hari ini ada banyak yang disembuhkan, dan saya minta satu orang saja bersaksi. Silakan maju. Tunggu-tunggu. Tidak ada yang maju. Karena tidak ada yang maju saya bilang saudara-saudara, Tuhan menyembuhkan dengan dua cara. Pertama secara langsung dan kedua berangsur-angsur. Nah, kalau Tuhan tidak sembuhkan saudara secara langsung, Tuhan akan sembuhkan saudara secara berangsur. Ada amin? Amin. Pulang mereka. Tidak ada terjadi kesembuhan. Malam itu saya marah sama Tuhan luar biasa. Tuhan ini bagaimana? Kenapa mempermalukan saya kayak begini? Kalau tidak mau sembuhkan jangan bawa mereka. Ya. Tapi setelah itu saya jadi sadar. Ya. Tuhan bilang pada saya, kamu bicara seolah-olah kamu begitu yakin, tapi kamu begitu ragu. Saya tahu dalam hal seperti itu, saya sedang berusaha membohongi diri sendiri. Waktu seringkali kasus kebangkitan, kalau Yesus bangkit itu orang seringkali berkhotbah kalau omong Thomas itu negatif. ya Thomas itu orang yang ragu-ragu. Tapi saya pernah khotbah belajar dari Thomas. Kenapa? Thomas ini negatifnya adalah dia ragu-ragu, tapi positifnya adalah dia jujur tentang keraguannya. Thomas itu bukan orang yang ragu-ragu lalu pura-pura yakin. Kalau dia ragu-ragu dia bilang, aku tidak akan percaya. Sebelum lihat sendiri, sebelum tangannya masuk, tidak akan percaya. Jadi kalau dia ragu dia bilang dia ragu, tapi sekali dia percaya dan dia yakin, dia rela mati demi keyakinannya. Makanya dalam menurut catatan Irenius Thomas itu sampai akhirnya mati di India ya sebagai seorang misionaris. Nah jadi kalau orang tidak yakin pura-pura yakin, tidak cinta sungguh -sung, dikatakan berpura-pura cinta atau cinta tapi berpura-pura tidak cinta, suka tapi pura-pura tidak suka, itu namanya membohongi diri sendiri. Nah sama seperti yang saudara bilang, saudara ini sudah rasanya sudah tidak pas, tapi karena pertimbangan banyak hal lalu pura-pura tetap sayang sama dia. Nah itu membohongi diri sendiri. Mungkin bahasa Alkitab untuk itu adalah munafik. ya. Yeah. Dan munafik itu jelas dikecam oleh firman Tuhan. Yakobus pasal 3.17. Tetapi hikmat dari atas. Pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan seterusnya. Tidak munafik. Berarti orang yang munafik sebenarnya dia tidak sedang menggunakan hikmat dari atas. Ya, maka kalau pertanyaannya apakah bohong pada diri sendiri itu adalah dosa? Ya, itu termasuk dosa kalau definisi kita benar dan itu dianggap sebagai kemunafikan. Ya. Jadi kalau tidak cinta lagi, bilang tidak cinta. Ya. Apalagi jangan sampai masuk kepada pernikahan dengan tidak sungguh-sungguh cinta. Saya selalu bilang kepada pemuda-pemudi saya, ya, jangan sampai menikah dengan orang yang tidak sungguh-sungguh kamu cinta atau sungguh-sungguh kamu tidak cinta. Karena yang sungguh-sungguh cinta saja bisa hancur. Apalagi yang tidak sungguh-sungguh, apalagi yang sungguh-sungguh tidak. Barang siapa yang mengerti, mengertilah. Ya, ada lagi? Pak, saya ingin bertanya. Seperti tadi yang Bapak jelaskan bahwa e, kalau dusta tetap dilarang meskipun itu baik tujuannya. Lalu bagaimana dengan misalnya e, si A mau dibunuh oleh orang lain, dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh orang lain dan si A itu bersembunyi di rumah saya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus e, jujur kepada orang yang mengejar si A itu atau bagaimana, Pak? Ya, kalau si A itu lari ke rumah saudara pada saat dia mau dibunuh dikejar, apakah saudara perlu jujur? Tuh, di kamar masuk dan potong langsung, gitu gak tidak. Ya. Tapi kita bagus kalau kita memikirkan untuk menyelamatkan orang, tapi ingat bahwa menyelamatkan orang tidak boleh sambil melanggar firman Tuhan. Itu sama dengan kita berbuat kasih, mau menolong orang. Dalam beberapa episode yang lalu ada yang bertanya apakah misalnya orang menolong orang, ya. Bagus mau menolong orang. Tapi misalnya ada orang sakit minta tolong diantar ke dukun. Nah itu berarti mau sambil menolong orang itu bagus. Tapi kalau diantarnya ke dukun maka itu melanggar firman. Jadi jangan menolong orang dengan melanggar firman. Nah mau menyelamatkan si A itu juga bagus. Tapi jangan dengan melanggar firman Tuhan yaitu dengan berdusta. Nah kalau misalnya terjadi kasus seperti itu. Kita tidak bisa dengan kata lain mengatakan bahwa tuh masuk lalu potong langsung. Tidak bisa. Tapi juga kita tidak bilang saya tidak tahu. Itu kebohongan. ya dalam kasus seperti itu, mungkin kita harus di sini, kita harus hikmat, kita dipergunakan, yaitu pada saat ditanyakan seperti itu, kita tidak perlu menjawab. Karena ingat bahwa kita tidak mengatakan kebenaran, ya, kita tidak mengatakan kebenaran itu berbeda dengan kita mengatakan ketidakbenaran. Saya tidak mengatakan yang benar, tidak berarti bahwa saya mengatakan yang... Kalau saya tidak mengatakan yang benar seperti ini, tidak berarti bahwa saya sedang mengatakan ketidakbenaran. Jadi, dalam hal ini adalah bahwa saya mungkin bisa. Dalam hal ini, ya, saya tahu, saya tahu dia ada di mana, tapi saya rasa kalau kamu mau membunuh dia, itu bukan cara yang terbaik. Mari kita duduk dan bicarakan. Nah, di situ kita bisa bernegosiasi dengan orangnya tanpa harus mengatakan dia di dalam dan mencelakakan dia, atau tanpa berdusta terhadap. Pertanyaan orang ini, jadi kita bisa memilih untuk tidak menjawab tetapi memberikan nasihat, memberikan pengarahan, dan itu pernah terjadi. Kasusnya ada orang, kasusnya sama, mau dikejar di bawah parang, tapi pada saat masuk ke rumah, tuan rumah mengatakan, "Ya, mereka kenal." Nah, kalian kan berteman, kenapa mesti begitu? Ayo duduk sini, tidak ada yang bisa di, tidak diselesaikan, akhirnya mereka duduk dan bisa menyelesaikannya. Jadi saya kira dalam hal ini kita membutuhkan yang namanya hikmat, tetapi hikmat kita tidak boleh membuat kita melanggar firman Tuhan. Ya. Ada satu pertanyaan lagi Pak Esra, dan ini pertanyaan bukan dari rekan-rekan yang ada di tempat ini, dari para pemirsa yang ada di rumah. Jadi tadi kan kita sudah banyak mendengar bahwa ada kebohongan yang bisa disampaikan lewat ucapan, lalu kemudian lewat tulisan. Nah, bagaimana kalau ada seseorang yang memiliki gerak-gerik yang, katakanlah, sini sama orang, nggak suka sama orang? Padahal, sebetulnya orang yang diberikan gesture atau gerak-gerik seperti itu tidak seperti itu, Pak. Nah, apakah itu termasuk dengan kebohongan? Mungkin di sini kita, kalau misalnya, ya, itu hanya si A dan si B antar mereka berdua saja. Maka, mungkin si A bersikap dengan tatapan mata atau gestur tubuh sedemikian rupa terhadap si B. Mungkin kita tidak bisa menganggap itu sebagai sebuah kebohongan, tapi adalah sebuah kebencian ya sebuah kebencian. Tapi misalnya adalah di situ ada si C, si D, si E. Lalu si A bersikap seperti itu, maka dia sedang memberikan image negatif tentang si B kepada orang-orang yang ada di situ. Kalau itu kasusnya itu bisa dianggap sebagai sebuah dusta untuk menjatuhkan reputasi daripada si B. Jadi kalau hanya mereka berdua itu mungkin adalah kebencian. Kalau ada melibatkan orang lain itu boleh dianggap sebagai dusta seperti yang ibu maksudkan. Berarti tetap harus berhati-hati ya Pak ya, tujuannya apa, maksudnya apa dengan gerak gerik kita begitu ya. Ya betul karena itu bisa disalah artikan. Kalau misalnya si A ini punya temannya C, D, E, F, lalu muncul si B, si A bersikap terhadap si B seperti itu temannya ini karena teman pasti mendukung biarpun tidak tahu dulu perkara. Makanya, ada orang yang mengatakan kita menghindari permusuhan. Kalau A sama B bertikai, seharusnya dihindari. Kenapa? Karena kalau A sama B bertikai, biasanya tidak cuma A. Karena sejelek-jeleknya satu orang, minimal ada tiga pendukung di belakangnya, kata kalimat begitu. Jadi, itu berarti A dan B bertikai, bukan cuma A dan B. Pendukung A dan pendukung B pasti ikut bertikai. Nah, kalau misalnya A dan pendukungnya ada di sini, lalu... Yang lain pendukung tidak tahu apa-apa. Si A ini mempunyai memberikan mimik wajah, tatapan mata yang negatif terhadap si B. Ini otomatis dukung. Maka mereka tidak tahu apa-apa selalu menganggap negatif. Ini telah berdusta terhadap mereka tentang apa yang terjadi dengan si B. Ya. Jadi saya bisa melihat seperti itu, tapi kalau hanya dua orang ini mungkin itu lebih tepat diartikan sebagai sebuah kebencian ketimbang sebuah dusta. Ya. Baik, terima kasih Pak Esra. Wah pemirsa luar biasa penjelasannya pada episode kali ini yang pastinya membuat kita berpikir bagaimana saya bisa selamat dari semua dosa terutama terkait dengan dosa berdusta. Tadi sudah panjang lebar hambanya sampaikan melalui tulisan, melalui ucapan, melalui gerak tubuh yang keliru. Ya ada banyak hal dan saya percaya Anda pun di rumah sudah sangat diberkati dengan episode ini. Dan untuk itu, nantikan senantiasa episode-episode yang lainnya yang akan semakin menambah wawasan iman kristiani kita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang benar di dalam Tuhan. Dan kalau tadi kita melihat bahwa hampir-hampir kita tidak bisa diselamatkan karena semua dosa itu pasti membawa kita kepada kebinasaan, maka... Melalui program hari ini, kami menyampaikan ada satu pribadi yang mampu melepaskan Anda menebus dosa kita semua, agar kita memperoleh kemerdekaan di dalam hidup, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terus kirimkan pertanyaan Anda ke nomor telepon yang tertera di layar kaca, dan juga permohonan doa di mana tim kami akan senantiasa siap untuk melayani Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di dalam program kita, "Kutau yang Kupercaya."